Stamina apa beza dengan sate biasa? Kuah dia, bang. Kuah? Satenya pun rasa beda. Oh. Kita sate cincang, diperap, ditumis, baru gasa. Oh. Tumis, ah? Apa? Jadi, dia ada setengah gasa. Oh. Dulu saya pernah dulu, tapi sebelum COVID dulu. Ya. Saya sangat tu. Saya makan nasi. Sate Minang dia tak sama macam kuah tu. Jadi pernah makan dulu. Tapi lama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma zatana wa ayyam tasuha. Ya. Panas. Ya? Simpit kat bawah. Simpit kat bawah. Yang asal tengok. Ini. Tengok lah. Jadi first time kan? Jadi di situ hak sate kan? Sate macam ni. Tahu tak? Jadi suka sate yang mana? Kopok. Dia rancang dengan kopok. Nasi je. Kopok macam kopok ikan, kopok sayur. Atas ada dia buat kopok. Jadi kopok betul. Pertama kan. Kita duduk muka. Wah. Sate Minang ni tak manis. Dia tak macam sate macam makan. Sate Minang dia manis-manis lah. Manis-manis pedas pula. Ini tak jangan. Dia masin. Kalau itu kan kuah ni dia lebih macam kuah. Nak makan apa? Mie rebus. Ini kuah. Bukan kuah. Belas kan. Tamat ni banyak orang senang. Dia banyak makanan sini. Ya. Tapi yang best. Apa dia? Rendang tadi. Kalau nak pergi, kalau nak makan ni, boleh pergi lah. Banyak. Air tak mahu kot. Dah ada. Makanan simpis.
jadi kena kuah ni kak, jadi kena kuah yang original lah, kuah kuah kacang yang asal. Aku kuah kacang atau kacang? Lepas. Aku kuah kacang tapi yang ni okey lah tadi. Dia punya kuah ni macam bubuk ke dia? Ya okey. Kuah ni macam bubuk. Okey. Macam bubuk lah. Muai. Kalau kita makan ni kat masjid. Okey, tak ini. Eh, tadi enggak buku yang mami bawa balik untuk hari raya. Sama lah. Eh, bukan hari raya apa? Puasa. Tadi ingatlah. Dan Aina suka yang veggie. Ini campur atau tak? Campur. Aina suka yang bubur yang veggie mami bagi. Dah biasa sate ni. Mereka kena makan sate ni juga. Ini lah yang dia ada buah keropok atas ni. Dia hancur dengan keropok. Tu dia tabung atas ni macam kacang. Ya. Tapi dia rasa macam ha? Dia rasa macam kita kena minyak angin. Apa? Bawang goreng. Alah, bawang goreng. Dia apa? Dia tak kena. Kau ada tak kena ni? Kalau tak kena. Kuah hati ni, kuah manis-manis, sedap-sedap. Kacang tu ada rasa dia macam ni. Oh, dia terbaik dengan kuah kacang. Habis ni special.